musik, ada ikutin perkembangan ke depannya. Gubernur. Tahu nggak ada berapa calon nih? Kalau nggak salah 3 deh, Mbak. Mau ada pemilihan. Nah, itu Bapak kira-kira tahu nggak siapa aja yang maju? Ada 3 kalau nggak salah ya. Kemarin sempat sedikit nonton debat calon ketiga itu. Kalau debatnya saya nggak nonton, cuma ya saya lebih tertarik sih pemimpin Jakarta yang bagus aja sih. Iya nggak, Bu? Enggak. Oh, nggak nonton ya? Nonton. Kenapa tuh? Karena malam ya. Kalau malam kita kan buka warung, jadi malam nggak ngantuk, tidur. Belum ada yang cocok karena dari ketiganya itu program-programnya belum ada yang gampang terwujud. Rata-rata masih ambang, masih mengawang-awang aja gitu. Saya lebih tertarik sih ke Ridwan Kamil. Kenapa tuh? Karena dia untuk ngurus daerah Jawa Barat aja dia udah terbukti gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya juga saya ada lihat itu kan ada Karno ya, antara Karno sama apa itu. Pokoknya saya condong ke Ridwan Kamil. Kalau yang saya tahu sih cuma satu aja ya, pilihkan itu pilihan saya. Itu yang nomor 3. Apa ya? Belum menentukan nanti. Kayaknya belum deh, masih pertimbangan mana yang lebih bagus sih kayaknya. Ya sih harapan itu ya maksudnya bisa memimpin untuk warga yang lebih baik lah gitu. Ya saya berharap Pilkada Jakarta itu untuk daerah Jakarta berjalan dengan baik, nggak ada suasana yang seperti itu rasa-rasanya nyangkut-nyangkut agama lah cara dan berlangsung dengan baik, nggak ada ributan. Legowo aja. Siapapun yang menang ya saya berharap tetap benar-benar menjalankan amanat warga Jakarta, membuat Jakarta lebih bagus lagi. Ya udah buat menyerahkan rakyat lah, lebih maju lagi Jakarta gitu aja nanti. Siapa aja yang jadi, yang penting bisa Jakarta maju lagi. Ada harapan-harapan besar banget itu kepada para calon dan yang nantinya akan menang itu. Dapat membuat kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan khususnya untuk warga Jakarta dan umumnya untuk warga Indonesia, karena kan Jakarta ini kan pusat perekonomian ya, pusat bisnis, dan itu pun tidak hanya untuk warga Jakarta, terkhusus benar-benar untuk mengatasi kemacetan, harus benar-benar bisa mengurus kemacetan pimpin Jakarta. Bisa memajukan daerah Jakarta ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari pemimpin-pemimpin yang dulu lah pokoknya gitu. Kalau bisa sih lanjutkan kembali yang bagus dan lebih bagus lagi.